Okey, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan ni. Ini adalah pintu masuk. So, kawasan ni seluas 4.244 hektar di depan tanah ni terdapat rumah pekerja dengan diletaknya tempat-tempat apa ni. Weh, 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 weh. Tempat-tempat jentera jentera. Tanah ni memang rata, nampak rata. Memang rata. Jadi ada satu bangunan store di sini. Store alat-alat jentera. Dan ada kambing. Ada kandang kambing di sini. Sini tak ada kambing. Kambing sana je. Jadi ada satu bangunan kandang kambing lah kat sini. Tanah dia memang rata. Memang rata. Daripada tadi lagi memang rata. Okey, kita stop dulu di pertengahan. Di pertengahan tanah ni. Kita tengok view keliling. Di sebelah sana tu sungai, and then di tanah lapang, dan pintu masuknya di depan sana. Pokok buah durian. Memang luas, lapang. Sebab tadi kita dah tengok sungai tu, sebab kita nak tengok sungai sekarang. Ini ada pokok-pokok yang ada. Tanah ada lapang, rata 100%. Kawasan ni lapang je. So sekarang kita nak cari jalan masuk pergi ke kawasan sungai. Pokok paku pakis kiri kanan. Wow. Oh, cantik sungai dia. Ha. Dia dah sepanjang semua dia punya kan. Setengah parameter. So inilah sungai dia. Jernih dan deras, laju. Berbatu. Berbatu. Cantik sungai dia. Cantik. Separuh daripada tanah ni dikelilingi oleh sungai yang cantik ni. Jadi sebenarnya sangat sesuai untuk resort lah. Untuk resort. Macam-macam boleh buat. Sebab dia tepi jalan je.
Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi. Bye.